Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, Bung Riki Watere, yang kali ini akan memperkenalkan kepada Anda semua ada sebuah liquid dari @takadanamaofficial. Ini dia liquidnya ya. Kita akan buka unboxing dan cobain ya. Rasanya kayak gimana? Penasaran kan? Tonton video ini sampai habis, oke? Ini dia liquid yang kita akan unboxing terlebih dahulu ya. Ini masih segel, bisa dilihat. Ini segel ya. Langsung kita akan buka segelnya untuk mengetahui apa saja yang ada di dalamnya. Karena ini boxnya cukup mewah ya dan elegan menurut saya. Langsung kita menemukan ini nih. Apakah ini? Ini adalah fire ya. Fire ini sepertinya ini paper ini ya. Buatan dari Takadanama Official. Sekali dan ini liquidnya. Rasa vanilla custard ya. Oke, ini volumenya 60 mili dengan PG-PG-nya ini 70-30 ya. Di sini juga tertulis ada peringatan warning ya 18 plus karena vape bukan untuk underage, jadi untuk 18 tahun ke atas. Nikotinnya 3 mg. Di sini juga ada tulisan warning ya, warning this product contain nicotine which may cause cancer, birth defect or reproductive harm ya. Dengan ingredientnya vegetable glycerin, propylene glycol, nikotin, and flavorings. Nah, itu dia komposisinya, ingredientnya. Oke, okay? Langsung aja kita akan coba langsung ya mengetes bagaimana rasanya, apakah nikmat atau tidak. Tonton terus video ini ya. Oke, okay? Tetes lah ya namanya. Nah, kita pakai Super Tank loh ini ya, 0,2 OHM. Karena menurut saya kalau kita pakai Super Tank itu rasa itu akan lebih bold dan lebih keluar ya. Jadi kita bisa merasakan langsung bagaimana ini cita rasanya daripada liquid ini. Vanilla custard by Takadanama Official ya. Oke, cukup kita tutup ya. Ini. Langsung habis itu kita vape. Yang saya rasakan si vanilanya ini keluar tapi tipis gitu, masih dominan custard lihat, alias rasa-rasa kue puding gitulah. Jadi menutup ya, si vanilanya agak menutup sama si rasa kue puding itu pemirsa. Tuh, dominan custard menurut saya pribadi ya, ini pendapat tidak saya dan apa yang saya rasakan. Jadi sekali lagi, kalau pengen langsung mencoba ini ya, mendingan kalian kunjungi aja di @takadanama official di sana. Kalian bisa DM ya, langsung cobain itu lebih baik. Nah, kalau di sini kan saya hanya merekomendasikan dan saya mencoba ya liquid ini, itu pemirsa. Biar lebih jelasnya, benar. Kalian cobain sendiri aja. Kalau menurut saya ini creamy-nya udah mantep lah ya, nggak bikin gatal-gatal tenggorokan, nggak. Dan juga ini rasanya soft ya, soft. Sekali lagi tetap enak itu relatif ya, dan juga tidak bisa dipaksakan. Kalau misalkan kata saya enak, kata kalian kan belum tentu gitu ya. Makanya lebih baik cobain sendiri ini liquidnya ya. Nih saya lagi share. Tuh, di inhale-nya vanilanya ketutup sama ini custard-nya. Pas exhale ngeluarin langsung muncul gitu si vanilanya, cuman tipis. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya merekomendasikan kepada Anda untuk mencoba langsung ya, cobain sendiri di @takadanamaofficial. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai liquid ini. Cukup singkat, padat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ulah poko euy, subscribe lah YouTube deweknya, like oke, komen oke. Pokoknya enggak segala euy. Ulah pokonya wajib berikan komentarmu karena komentarmu itu dapat membuat saya menjadi introspeksi ya, menjadi lebih baik lagi. Itulah pokoknya ya. Dan jangan komen yang aneh-aneh, komenlah yang bagus-bagus tuh kita. Orang masa poin terserah lah, kalian berikan komentar like ya. Cukup sekian lah. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, liquid.